Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Sebuah teleskop dengan judul Giant mengacu pada teleskop Magellan Raksasa, teleskop inframerah optik Georgian terbesar yang pernah dibuat. Ini menampilkan 7 cermin terbesar di dunia dan menawarkan bidang pandang terbesar semesta. Teleskop dibangun di Las Campanas, peak di tepi selatan gurun Atacama, Chili. Teleskop ini dibangun dengan gedung teleskop 12 lantai yang sangat besar, dikatakan sebagai salah satu penggalangan dana terbesar untuk teleskop sejak penciptanya. Membuatnya memiliki kekuatan 4 kali lebih dari teleskop luar angkasa James Webb setelah selesai. Teleskop Magellan Raksasa akan memiliki 4 kali resolusi spesial dan 10 kali area pengumpulan cahaya dari teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop Magellan Raksasa dianggap sebagai eksplorasi ruang angkasa masa depan. Teleskop luar angkasa James Webb yang baru-baru ini memukau dunia dengan resolusinya yang mencengangkan akan dikalahkan oleh teleskop ini yang akan menggunakan 7 cermin terbesar di dunia untuk membuat gambar paling detail dari semesta yang pernah ditangkap. Area cermin utama 25,4 meter terdiri dari 7 cermin dengan diameter 8,4 meter dan berat 18 metric ton. Namun, teleskop Magellan Raksasa akan memajukan banyak hal. Area pengumpulan cahaya total seluas 368 meter persegi akan memberikan gambar yang cukup tajam untuk membedakan nyala api yang diukir pada 1 sen dari jarak lebih dari 99 mil. Dudukan teleskop memiliki panjang 65 meter, tinggi 39 meter, dan berat 2.100 ton. Itu dapat berputar sepenuhnya dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan bidang pandang terbesar dari teleskop manapun, 7 cermin sekunder adaptif dapat mengkonfigurasi ulang permukaan setebal 2 mm 2000 kali per detik untuk mengimbangi dampak pengaburan optik atmosfer bumi. Dengan kata lain, teleskop siap menjadi keajaiban teknologi dan menetapkan standar baru untuk observasi ruang angkasa. Organisasi Teleskop Magellan Raksasa mengklaim bahwa teleskop James Webb akan mendapatkan manfaat besar dari resolusi sudut yang luar biasa, dipasangkan dengan spektrograf baru dan kamera kontras tinggi dari Teleskop Magellan. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait perbandingan Teleskop Magellan dan Teleskop James Webb. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.